Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut masih menunggu respons publik atas desain baju kampanye Ganjar garis-garis hitam putih. Puan akan melihat apakah Ganjar cocok dengan baju kampanye barunya. Puan masih mempertimbangkan desain baju kampanye yang akan digunakan Ganjar, yaitu garis-garis hitam putih. Puan menyebut masih menunggu reaksi publik atas baju kampanye Ganjar. Harapannya baju kampanye Ganjar dapat menjadi tren baru di masyarakat seperti saat Presiden Jokowi dengan baju kotak-kotaknya. Sebelumnya, baju yang digunakan kampanye oleh Ganjar merupakan desain dari Presiden Jokowi. Terus terang saya masih melihat dulu reaksi dari publik terkait dengan baju hitam putih tersebut. Kalau harapannya itu bisa akan menjadi satu tren baru seperti waktu Pak Jokowi periode pertama dengan baju kotak-kotaknya, kemudian dengan baju putihnya. Tapi ya ini kita lihat dulu, semoga apakah ini cocok ataukah nggak cocok, ya kita lihat dulu reaksi publik. Gibran Rakabuming Raka terlihat di antara ribuan simpatisan PDI Perjuangan di Solo, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Gibran mengenakan baju hitam putih yang akan menjadi seragam kampanye Ganjar Pranowo. Gibran terlihat bersuap foto bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo dan Ganjar. Gibran mengatakan baju ini diberikan langsung oleh Ganjar sewaktu di Bogor kemarin. Ini malah yang ngasih langsung Pak Ganjar ini, dijahitkan langsung beliau. Dikasih waktu di Bogor Mas? Iya, di Citeru. Wes ya?